Halo, assalamualaikum. Selamat datang di channel Teh Ida Bogor. Hari ini Teteh mau masak tumis jamur atau supa ya teman-teman. Ikutin videonya sampai selesai. Terima kasih. Bahannya di sini aku ada jamur tiram atau supa bodas. Terus ada sedikit bawang bombay. Ada 3 siung bawang merah yang sudah dirajang, 2 siung bawang putih, ada sedikit cabai rawit dan cabai keriting, sama daun bawang ya teman-teman. Disesuaikan aja, jika suka pedas bisa ditambah. Oke, sekarang waktunya kita untuk menumis. Pertama-tama, seperti biasa, siapkan wajan dan sedikit minyak. Tunggu sampai panas, lalu kemudian kita masukkan bawang merah dan bawang putih terlebih dahulu ya. Setelah matang, lalu kita masukkan daun bawang, irisan cabai, lalu kemudian kita oseng. Bawang bombaynya juga sekalian ya. Kita oseng-oseng sampai layu. Setelah itu baru kita masukkan jamurnya ya. Masak jamur tidak boleh terlalu lama ataupun terlalu cepat, sedang aja ya teman-teman. Diorak-arik sampai merata. Dan untuk bumbu, Teteh cuma pakai setengah sendok teh Royco dan sedikit gula putih ya teman-teman. Ini dia tumis jamur kita sudah selesai. Oke, terima kasih bagi yang sudah menonton. Yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu ya. Dan aktifkan loncengnya. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.